Pengumuman pelbagai inisiatif oleh kerajaan bagi merancakkan semula ekonomi negara termasuk sektor pelancongan semakin positif. Cakna Malaysia prihatin ditunjukkan kerajaan juga membolehkan kemasukan pelancong ke destinasi popular menarik di Melaka juga semakin meningkat. Menurut Exco Datuk Muhammad Jailani Khamis, setakat ini lebih 8,000 pelancong ke negeri itu meski kerajaan negeri hanya menyasarkan kehadiran lebih 3,000 pelancong menerusi pelan pasca COVID-19 sepanjang tempoh PKPP. Bagi memastikan ia terus meningkat, fokus kini adalah untuk menambah baik pakej pelancongan sedia ada serta menaik taraf kemudahan selaras amalan norma baharu sektor pelancongan. Kita akan rancakkan lagi servis-servis atau pakej-pakej percutian. Kita akan menggunakan 13 subsektor yang negeri Melaka ada. Kita akan pelopori di situ di mana kita akan pelbagaikan supaya para pelancong tidak pernah bosan datang ke Melaka. Tambahnya subsektor kulinari pelancongan antara yang menjadi tarikan utama pelancong ke Melaka.